Ya, kita tidak bersorangan dan hari ini cukup meriah juga ya. Meneruskan suasana raya ni, kita ada adik-adik dan juga pengasuh-pengasuh dan juga pengasas dari rumah istimewa ni ya. Jadi kita nak cerita dan bersembang sedikit dengan pengasas ni. Pengasas Puan Zurina, terima kasih kerana bersama dengan kita dan juga selamat hari raya kepada anda semua ya. Terima kasih kerana jemput kami ke studio hari ini. Selamat hari raya semua, minta maaf Zahir dan Batin. Mungkin anda boleh memperkenalkan rumah anda yang di mana yang anda asaskan kepada Satu Malaysia ni. Latar belakang sedikit ya. Rumah ni dipanggil Radatu Nurjana. Itu singkatan dia RNJ. Di bawah keluaran Yayasan Ikhlas. Dan mereka banyak membantu kami lah daripada segi prasarana dan ada-ada lagi individu-individu yang ramailah sebenarnya yang membantu kami daripada permulaan dan hingga sekarang. Setakat ni kami baru berusia, pertubuhan ni baru berusia 7 bulan. Pengasas dan juga pengasuh kepada adik-adik sekalian ya. InsyaAllah. Difahamkan seramai 45 adik ya, yang berusia di kalangan? Daripada umur 11 bulan sampai 17 tahun lah. Wow, itulah dia ya. Dan kita akan berceritakan sedikit tentang Yayasan Ikhlas ni ya. Terima kasih atas usaha anda ya yang mengasaskan rumah yang cukup mulia ni. Ya, jadi ya untuk cerita seterusnya, jom kita bersama dengan Isha. Ya, Stephen. Terus saja bersama dengan kita di sini juga pengurus Yayasan Ikhlasnya, Insinyur Haji Kamarudin Kasim. Assalamualaikum, Tuan Haji. Waalaikumsalam. Hari ini kita sedondon, Tuan Haji. Dan ya, kita juga ada Setiausaha Agung MFA, iaitu Cik Muhammad Syukri Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah sempat beraya ke tidak ni? Dah ada kat studio ni? Dah beraya dah. Dah sampai balik lah malam tadi daripada Kedah. Kedah? Kedah, ya. Kedah. Abang, lama dah. Kedah baik sebab Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan Haji sendiri? Saya beraya kat sini. Sebab nak tunggu ni. Ini dia. Okey, jadi tadi dah cerita sedikit dah, Kak Zu dah cerita sedikit sebanyak ya. Yayasan Ikhlas. Jadi hari ini kita nak bawa adik-adik ini, yang mereka ni semua, inilah antara adik ataupun kesemuanya yang dibawa ke studio ni. Di cawangan Gombak ni keseluruhan ni, hampir keseluruhan. Kita ada juga cawangan di Aceh. Oh, di Aceh? Di Aceh. Okay. Di Lok Semawik. Apa agaknya mungkin aktiviti mereka biasanya kalau hari raya ni? Kita baru dalam minggu lepas, kita hantar delegasi lah. Muhammad Faris pergi ke sana, memberi baju raya dan juga jamuan berbuka puasa lah. Dan kita juga jalankan program bersama masyarakat Rohingya di Lok Semawik. Bawa mereka sekali lah. Bukan yang ni. Itu apa ni, pondok yatim Araudah di Aceh. Itu kalau tengok dia banting tu. Salah satu lagi di antara apa ni, pusat anak yatim bawah Yayasan Ikhlas. Okey. Jadi Cik Muhammad Syukri sendiri selaku Setiausaha Agung MFA mungkin boleh ceritalah pelibatan sama dengan Yayasan Ikhlas. Kita memang di persatuan ni ada program yang berterusan lah, macam tahunan. Kita membantu mana-mana NGO yang memerlukan sumbangan daripada kita. Dan hari ini terpanggil daripada kita sekali lagi dengan kerjasama daripada ahli-ahli kita, semua penggerak persatuan, kita memberi sumbangan kepada Yayasan Ikhlas dan khususnya pada sebuah pertubuhan anak yatim yang ditubuhkan, kita dengar tadi, dah 7 bulan. Dan kita mengharap sumbangan yang sedikit ni dapat memberi satu impak yang besar kepada mereka. Bukan untuk jangka pendek tapi untuk jangka panjang, kalau persatuan sama-sama boleh membantu Yayasan Ikhlas di bawah Tuan Haji, insyaAllah. Jadi musim Ramadan, bulan Ramadan telah pun berlalu, waktu untuk membayar zakat telah pun berlalu. Tapi ini bukan suatu benda yang boleh memberhentikan kita dari terus menyumbang kan kepada yayasan ni. Apakah cara di mana orang ramai boleh menyumbang? Secara mudahnya, secara terus, masyarakat, dan saya lah wakil daripada Yayasan Ikhlas, menyuruh masyarakat Malaysia bersama-sama kami menyumbang sama ada kepada anak yatim atau aktiviti-aktiviti yang lain lah, dengan untuk memudahkan para penyumbang yang apa ni, dermawan. Mereka bolehlah melayari apa ni, website Yayasan Ikhlas dan juga Facebook. Di sana boleh melihat secara detail akaun-akaun, nombor akaun kita lah, dan juga aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Yayasan Ikhlas, juga laporan tahunan kami.
boleh lihat laporan tahunan juga ada. Maknanya terus betul lah apa yang dipamerkan. Ha, kita ya? Kita badan Yayasan Ikhlas ni berdaftar di bawah Jabatan Perdana Menteri. Di bawah Akta Perbadanan. Perbadanan. Ha, jadi apa ni? Kita kena buat laporan setiap tahun ke Jabatan Perdana Menteri dan dipantau secara serius oleh Jabatan Perdana Menteri. Okey, baik ni adik-adik boleh cakap hai. Okey, siapa yang puasa penuh angkat tangan? Puasa penuh. Macam seorang dua ni puasa penuh. Adik-adik yang kecil-kecil ni puasa tak? Tak. Ini umur berapa ni? Umur berapa? 7. Umur 7 tahun. Nama siapa sayang? Aisyah. Amboi. Yang ini nama siapa ni? Faiza. Faiza umur berapa? 8. 8 tahun tak puasa lagi? Tak boleh dapatlah duit raya. Kita ada duit raya ni. Nak duit raya tak? Nak duit raya tak? Nak duit raya tak? Nah, okey. Adik nama siapa? Zulaika. Zulaika. Zulaika umur berapa ni? Mungkin masa dia hari ni tak puasa. 9 tahun. Puasa tak? Betul. Puasa setengah hari. Puasa setengah hari. Pandai dia. Jadi, okey. Adik-adik tahu tak lagu raya? Tahu sikit-sikit. Cuba nyanyi lagu raya yang adik suka. 1, 2, 3. Sikit now bunyi dia. Okey, mungkin MFA sendiri ada aktiviti yang berterusan selain daripada memberi sumbangan. Saya kira mereka ni cukup berpotensi untuk masa depan insya-Allah. Insya-Allah tu saya bincang dengan Tuan Haji tadi, mungkin dari segi perancangan masa depan kita boleh bantu badan-badan kebajikan supaya mereka boleh berdikari. Kita kalau konsep dalam membantu usahawan ni, kita kata konsep bukan bagi ikan, tapi kita bagi mata kail dan bagaimana dia nak itu nak saya suka. Betul. Yeah. Jadi di persatuan ni kita ada bagi-bagi aktiviti. Pertama tu kesedaran, apa itu peluang perniagaan, apa itu franchise. Di mana kita boleh melibatkan diri sebagai sebahagian daripada penggiat national franchise. Tak mampu masuk bidang yang besar-besar, jadi kita masuk bidang kecil. Ada micro franchise dan sebagainya. Dan agensi di bawah kementerian pun ada membantu segi dana dan sebagainya. Yang penting adalah kemahuan dan kita ada sikit ilmu, knowledge tu, insyaAllah kita boleh pergi. InsyaAllah. MFE kalau tak silap bawa YB Nurul dulu pernah. Ya, dulu YB Nurul ada sekitar punya ketua eksekutif. Hari ini dah jadi esko Kerajaan Negeri Pahang. Dan dia pun berterusan membantu kita. Dan hari bukan ini, sahabat kita juga di Samad Pagi Malaysia sebenarnya. Betul, sahabat Malaysia. Saya bersama dengan beliau daripada mempunyai dulu sampai sekarang pun kita saling berhubung lagi. Alhamdulillah. Ya. Baik. Hari ini, adik-adik semua, siapa yang suka makan Mary Brown angkat tangan? Siapa suka makan Kenny Rogers? Angkat semua. Itu yang akan mengajar kita makan hari ini. Baik, kita terus bagilah Stephen. Dah lama dah pegang ni. Ini untuk sumbangan dari Selamat Pagi Malaysia sendiri. Yang lelaki kena beratur dengan Abang Stephen. Okay. Tak payah beratur, berebut je. Mari. Yang perempuan sini. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Sekejap lagi MNP sendiri akan bagikan sumbangan juga kepada adik-adik ini. Okey, selamat hari raya. Mana yang perempuan? Yang perempuan. Selamat raya. Selamat raya. Selamat raya. Sekejap lagi MFA. Sambil-sambil tu MFA juga akan menyalurkan duit raya kepada mereka. Selamat raya. Terima kasih sayang. Ini mana perempuan lagi ni? Adik. Cukup. Okey, ada dua orang lelaki kat luar ya. Wah, sebenarnya ini keseronokan anak untuk anak-anak kecil kan, kita bagi duit raya. Biasanya Stephen, mereka yang sudah berkahwin akan bagikan duit raya. Betul. Jadi Cina yang style punya pun sama. Iya ke? Kalau belum kahwin belum. Nak. Hai, Stephen, dia fahamlah Stephen. Okey, sambil-sambil tu mungkin kita boleh cerita juga dengan Haji selaku pengurus Yayasan Ikhlas ini. Selepas ini mungkin mana apa agaknya hala tuju ataupun apa yang program yang dah pun dirancangkan. Program Yayasan Ikhlas ke ataupun bersama yatim? Nak bersama yatim. Kalau bersama dengan kami merancang untuk memberi beasiswa berterusan. Apa yang kita lihat, pengalaman kami lah bersama-sama dengan anak yatim, kita tak boleh macam program touch and go. Ya, betul. Jadi kami merancang dan kami dah berbincang tadi untuk mencari dana, memberi bentuk beasiswa yang berterusan kepada anak yatim, dan juga kami melihat sistem pendidikan mereka. Nah, itu salah satu di antara objektif utama Yayasan Ikhlas, iaitu penyelidikan dan pendidikan. Jadi kita nak
pastikan mereka ini mendapat pendidikan yang berterusan. Ada continuity lah pendidikan itu. Tidak sekadar memberi bantuan dalam bentuk kewangan, lepas tu kita membiarkan mereka bertebaran di di kalangan masyarakat lah. Jadi kita kalau boleh nak pantau mereka sehingga mereka ni mendapat pendidikan yang sempurna. Dan kami merancang untuk tahun-tahun kedatang ke hadapan ini mencari dana untuk memberi bantuan yang berterusan dan juga merangka sistem pendidikan mereka. Kami ada beberapa badan yang sentiasa menjadi rakan kerjasama kami. Kita buat macam program apa ni, bengkel peperiksaan. Kita juga buat program bijak bicara, iaitu melatih anak adik-adik ini untuk public speaking. Mungkin menjadi pidato ke Dan kita juga buat kelas, kita panggil karnival lepasan sekolah. Lepas SPM kita guide mereka untuk memilih kerjaya yang mereka minat dan sesuai untuk mereka. Itu kita bantu. Bagus sekali, Stephen. Kita nak tahu juga ya, cerita dalaman rumah ni ya. Kita dapat sedikit sebanyak. Nak jaga anak seorang pun susah nak. Betul lah. Jaga ramai ni. Puan Zulina, jadi mungkin boleh ceritakan tentang dugaan-dugaan ataupun cabaran yang anda perlu hadapi setiap hari ataupun setiap bulan. InsyaAllah, saya berpegang pada satu je. Setiap apa yang kita buat, mesti ada cabaran dan dugaannya. Dan kita kena sabar dan istiqamah lah. Jadi, apa-apa pun kita serah pada Tuhan. Dia yang berkuasa di atas segala sesuatu. Kita hanya merancang dan dia yang menentukan berjaya atau tidak lah. Jadi, untuk saya, bukan sebenarnya saya hanya mengasas. Tapi yang banyak yang tolong saya ramai sebenarnya dari belakang saya. Keluarga saya sendiri, suami saya sendiri dan anak-anak saya sendiri dan semualah yang terlibat kan, yang banyak bagi sokongan. Macam nak jaga anak-anak ni memang apa, kita sendiri nak jaga anak kita pun susah. Tapi InsyaAllah Allah Ta'ala tu bantu kita untuk mempermudahkan segalanya. Betul ya, itulah dia, itunya perlunya sumbangan anda semua ya, kerana adik-adik dan kita semua bukan makan udara saja boleh kenyang ya, semua perlukan sumbangan anda. Terima kasih. Encik Cipri, mungkin apa yang baik hari ini akan diteruskan ya, berpanjangan. Jadi kalau ada di antara mereka penonton Selamat Pagi Malaysia yang berminat untuk bekerjasama ataupun sebagainya, bagaimana Encik Arun? Boleh sebab kita program di Persatuan Pelajar Malaysia adalah program yang berterusan. Kita yang penting adalah kesedaran kepada masyarakat apa itu franchise. Dan saya tak nafikan dengan bila cakap dengan tuan. Jadi ada kemungkinan besok mungkin anak-anak ni juga bakal menjadi franchisee, akan menjadi seorang usahawan yang melibatkan diri dalam franchise. Tidak mustahil. Yang penting adalah mendapat sumber yang betul, mendapat maklumat yang betul. Jadi kita terapkan nilai-nilai keusahawanan tu daripada kecil. Lepas kita boleh memberi taklimat pada mereka dan juga pada mana-mana NGO sekali dan juga masyarakat di luar supaya memahami apa itu franchise. Supaya bila mereka franchise ni kita tahu apa peluang-peluang perniagaan, dekat mana kita boleh melibatkan diri dalam keusahawanan. Lepas ni saya pun nak belajar juga ni, nak berguru lah dengan Cik Syukri kan, franchise ni. Sekarang banyak peluang. Sebab kadang-kadang dulu kita kata peluang franchise mahal, tapi dah ada peniagaan-peniagaan franchise yang disebut sebagai makro. Ada RM50,000, RM40,000, RM10,000, bawah RM10,000 pun ada. Itu start untuk bermula dalam dunia perniagaan. Niaga ni kan sunnah kan, kita boleh ikut juga benda-benda yang baik ni. Baik, adik-adik semua, okey tak? Macam tak okey je. Okey ke tidak? Okey. Okey, kita sama-sama cakap selamat hari raya boleh? Okey, satu, dua, tiga. Selamat hari raya. Maaf. Maaf lahir dan batin. Ni mesti dah biasa buat kan? Sama serentak je Stephen. Biasa masuk TV ya. Semua nak nyanyi sebenarnya tu. Baik, kita ada Abang Azmi. Cakap Abang Azmi. Abang Azmi akan nyanyi lagu raya untuk kita. Jadi Abang Azmi ada duit raya tak untuk adik-adik? Ada raya. Saja menggerak Abang Azmi. Kita kena perangkap. Kita dah sampai ke penghujung dah untuk kita raya kelima kita. Selamat Hari Raya, wakil daripada penerbit kami, Khadijah Jagafun. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak kepada Insinyur Haji Kamarudin Kasim dan juga Encik Muhammad Syukri Saleh kerana sudi bersama kami di sini. Banyak